Refleks cahaya berfungsi untuk memodulasi jumlah cahaya yang jatuh ke retina. Dan melindungi fotoreseptor dari kerusakan akibat penyinaran yang berlebihan. Lengkung aferen refleks cahaya pupil. Ini adalah serabut dari nervus opticus menuju ke corpus geniculatum lateral yang selanjutnya ke korteks visual. Ada serabut aferen lain yang berjalan bersama-sama dengan serabut nervus opticus. Serabut ini sama-sama bergabung dalam tractus opticus dan menuju ke corpus geniculatum. Setelah mendekati corpus geniculatum, serabut aferen ini berbelok ke area colliculus superior dan kontak dengan nukleus pretectalis. Dari nukleus pretectalis, impuls diteruskan ke nukleus Edinger-Westphal bilateral. Ketika mata kanan disinari, impuls aferen berjalan di serabut khusus lengkung refleks cahaya. Berjalan berbelok dari corpus geniculatum lateral ke area colliculus superior. Dan kontak dengan nukleus pretectalis. Nukleus pretectalis mengirimkan impuls ke nukleus Edinger-Westphal bilateral. Kemudian nukleus Edinger-Westphal bilateral mengirimkan impuls eferen ke ganglion ciliaris. Ganglion ciliaris mengirimkan impuls ke musculus sphincter pupil sehingga terjadi konstriksi pupil. Konstriksi pupil dari mata yang disinari disebut refleks cahaya direct atau refleks cahaya langsung. Konstriksi pada pupil dari mata sebelahnya disebut refleks cahaya indirect atau refleks cahaya tidak langsung. Karena serabut refleks cahaya ini tidak melalui korteks, maka lesi yang mengenai radiasi optik dan korteks tidak menyebabkan hilangnya refleks cahaya. Tetapi lesi pada mesencephalon yang mengenai tractus optik, area pretectalis, nukleus pretectalis, dan nukleus oculomotorius akan menyebabkan hilangnya refleks cahaya. Oleh karena itu, hilangnya refleks cahaya sering dikaitkan dengan adanya lesi yang mengenai mesencephalon. Salah satu contohnya, midriasis dan hilangnya refleks cahaya unilateral mata karena herniasi akibat stroke hemoragik. Kasus refleks cahaya pupil yang sering ditemukan. Kasus pertama, refleks cahaya direct mata kiri negatif dan indirect mata kanan juga negatif. Tetapi refleks cahaya direct mata kanan positif dan indirect mata kiri positif. Di manakah lokasi lesinya? Lesi berada pada nervus opticus sinistra. Lesi pada serabut nervus opticus sinistra menyebabkan impuls dari retina tidak dapat dihantarkan. Ketika mata kanan disinari, impuls diteruskan ke lengkung refleks cahaya.
Kasus kedua. Refleks cahaya direk mata kiri negatif, tetapi indirek mata kanan positif. Refleks cahaya direk mata kanan positif dan indirek mata kiri negatif. Jadi refleks cahaya hanya ditemukan pada mata kanan. Di manakah lokasi lesi? Lesi berada pada nukleus atau serabut nervus oculomotorius. Lesi pada nukleus atau serabut dari nervus oculomotorius akan menyebabkan impuls refleks tidak dapat diteruskan. Sehingga refleks direk dan indirek pada mata kiri negatif. Kasus ketiga. Refleks cahaya direk mata kiri negatif dan indirek mata kanan negatif. Refleks cahaya direk mata kanan negatif dan indirek mata kiri negatif. Jadi refleks direk dan indirek kedua mata negatif. Di manakah lesinya? Nervus opticus bilateral atau nukleus oculomotorius? Bagaimana cara membedakannya? Easy. Kalau sudah lesi nervus opticus bilateral seperti ini, sudah pasti tidak ada impuls yang dihantarkan. Akibatnya visus nol dan semua refleks mata hilang. Bila lesi pada seluruh nukleus oculomotorius atau serabut oculomotorius bilateral, visus dapat tetap baik atau sedikit terganggu karena refleks pupil yang untuk mengatur pupil saat di tempat terang terganggu. Refleks cahaya, konvergensi, dan akomodasi hilang, serta mitriasis pupil. Dan ditemukan kelainan posisi mata, karena kelumpuhan otot okular yang dipersarafi oleh nervus oculomotorius. Dan ptosis, karena kelumpuhan musculus levator palpebra. Kasus 4. Refleks cahaya direk mata kiri negatif dan indirek mata kanan negatif. Refleks cahaya direk mata kanan negatif dan indirek mata kiri negatif. Jadi refleks direk dan indirek kedua mata negatif. Tetapi refleks konvergensi, akomodasi, dan kontriksi pupil tetap ada bila benda didekatkan. Kasus apakah ini? Ini adalah kasus fenomena pupil argil Robertson, di mana refleks cahaya hilang, tetapi refleks akomodasi dan konvergensi tetap intak.
Bagaimana bisa terjadi? Pupil Argyll Robertson dapat ditemukan pada kasus neurosifilis dari stadium lanjut sifilis. Sifilis menyebabkan lesi pada area sekitar aqueductus. Ini adalah area aqueductus cerebri. Lesi pada area sekitar aqueductus akan menyebabkan serabut dari nukleus pretectalis yang berperan dalam refleks cahaya terganggu. Karena jalur tractus opticus yang ke korteks tidak terganggu, sehingga refleks akomodasi dan konvergensi tetap intak. Bila masih bingung dengan jalur ini, tonton lagi video refleks akomodasi dan konvergensi mata.